I'm just sitting. Halo guys, jumpa lagi masih bersama Wahini Official. Nonton yuk video-video dari Wahini Official. Buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa ya di subscribe, share, like, and comment. Dan untuk kalian yang sudah berlangganan di channel ini, Wah ucapkan thank you guys. Enjoy watching. Sekarang secara virtual lagi, gua mau ajakin kalian ke tempat wisata air terjun namanya Air Terjun Coban Rondo. Jika ke Malang tidak mampir ke Batu rasanya kurang menyenangkan ya guys. Jadi jika kalian ke Malang, kalian wajib mampir ke Batu. Di Batu banyak tempat wisata yang menarik dan juga cantik-cantik memanjakan mata guys. Tempat wisata air terjun Coban Rondo ini tempat wisata yang berada di kawasan perhutani. Ini merupakan menjadi wisata yang digemari masyarakat. Banyak wisatawan datang ke tempat ini, baik masyarakat setempat dari luar kota maupun wisatawan mancanegara. You and me, meant to be in the great outdoors, forever free. You and me, meant to be in the great outdoors. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. We're meant to be in the great outdoors, forever free. Take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see.
from up here. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Air terjun Coban Rondo terletak di Desa Pandasari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Coban Rondo berarti coban, artinya air terjun, dan rondo artinya janda. Alhamdulillah, Uak sudah sampai di lokasi Coban Rondonya nih guys. Masuk ke area wisata Coban Rondo dikenakan biaya untuk 2 orang Rp70.000 dan Rp10.000-nya untuk parkir nih guys. Kita dikasih 2 gelang kertas ini guys, kita pakai di tangan kita guys. Forever. Perjalanan menuju Coban Rondo terhenti sejenak nih guys. Di pinggir jalan ada pemandangan indah dan cantik begini nih guys. Masya Allah, indah banget kan guys. Dari sini kelihatan kota Batu guys. Tuh lihat guys, keren banget ya guys. Ini di pinggir jalan guys menuju ke Coban Rondonya nih guys. Udah secantik ini view-nya. Masya Allah, tabarakallah. We meant to be in the great outdoors, forever free. Take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. Air terjun ini mudah dijangkau oleh kendaraan. Akses yang paling mudah dengan melalui jalan raya dari Malang ke Batu, dari sebelah timur atau dari Kediri ke Pare, menuju Malang dari arah barat. Seperti itulah informasi yang Uwa baca dari Google. The world seems small.
we can sit together. It's so beautiful. Alhamdulillah, sekarang Uwak sudah berada di area parkiran air terjun Coban Rondo nih guys. Kita parkir mobil dulu dan kita berjalan ke arah air terjun Coban Rondonya guys. Coban Rondo memiliki ketinggian sekitar 84 meter. Sedangkan lokasi air terjun berada pada ketinggian 1,134 meter di atas permukaan laut. Pada musim penghujan, debit air terjun dapat mencapai 150 liter per detik. Sedangkan pada musim kemarau, debit air terjun sekitar 90 liter meter per detik. Dengan air terjun yang cukup tinggi, pengunjung yang mendekati air terjun akan terkena titik-titik air yang diterbangkan angin. Semakin dekat air terjun, pakaian akan semakin basah guys. Dan sekarang saatnya Uwa mengajak kalian secara virtual lagi menikmati panorama air terjun Coban Rondo. Uwa mendekati air terjun Coban Rondo guys, dan baju Uwa basah. Untuk kalian yang berwisata ke air terjun Coban Rondo, kalian bisa membaca legenda Coban Rondo di papan pemberitahuan di area Coban Rondo guys. Sampai di sini dulu ya guys sama uaknya dari air terjun Coban Rondo. Sampai jumpa lagi. It's clear to see from up here.